Halo Sobat Kompas Otomotif, sekarang Ninda udah ada di tes komparasi yang kedua, yaitu tes kesenyapan kabin. Dan sekarang Ninda udah barengan sama Dio dan juga Nanda. Boy dong langsung aja ke sini. Nah, udah ada orangnya. Dan sekarang Ninda mau nanya nih, nanti tes kesenyapan kabin tuh sistemnya kayak gimana sih? Jadi kesenyapan kabin kita pakai alat nih, namanya dBmeter. dBmeter tuh satuannya desibel, jadi itu untuk mengukur tingkat kesenyapan di dalam kabin. Oke. Pada pengetesan kali ini kita ada 3 parameter. Pertama kita ngetes dalam kondisi idle. Idle tuh kondisi mobil diam statis ya. Tapi kondisi mesin nyala, AC on. Kemudian pengetesan kedua kita jalan dalam kondisi on road mobilnya, jalan di jalur aspal. Dan yang ketiga kita jalan di jalur beton. Berarti nanti kita langsung lihat ya, nanti 5 mobil LMPV ini bakal langsung dites kesenyapan kabinnya sama si dBmeter ini. Nah, gimana keseruannya? Kalau gitu jangan lupa tonton terus videonya. Oke, untuk mobil pertama yang akan Anda coba adalah Daihatsu Xenia tipe R dengan mesin 1500cc ASA. Oke, sahabat kompas.com, sekarang kita udah ada di dalam kabin Daihatsu Xenia. Nah, sekarang cara pengetesannya gimana nih, Dio? Nih, untuk kesenyapan, pengetesannya sebenarnya simple. Untuk mesin, pastinya kita nyalain. Kemudian okay. AC juga on, pengaturan AC, fan-nya kita taruh speed-nya yang paling rendah, suhu paling tinggi. Kemudian AC belakang nyala juga. Terus untuk pengetesan pertama idle, posisinya dBmeter kita taruh di tengah-tengah. Terus mesin jangan kita kick down atau kita injek, dan pastikan area di sekitar mobil itu nggak terlalu ramai ya. Hening ya, atau dalam artian hening gitu. Oke. Udah. Nanti kita ada 3 pengetesan nih, dan setiap mobil pengetesannya sama, yaitu dalam kondisi diam, aspal, dan juga kondisi jalan beton. Iya. Sekarang kita coba deh Daihatsu Xenia, kira-kira kalau idle tuh dapatnya berapa untuk kesenyapan kabinnya. Nah, sahabat kompas.com, sekarang Nanda sedang mengukur kedapan kabin dari Daihatsu Xenia, yaitu mobil yang pertama, menggunakan alat pengukur tingkat kebisingan suara atau dBmeter. dBmeter ini menggunakan hitungan skala desibel. Nah, untuk tes selanjutnya, Nanda sama Dio akan mencoba di jalan beton. Kalau di jalan beton, otomatis suaranya lebih terasa ya di dalam kabin. Kita lihat nih kira-kira dapat berapa. Nah, untuk percobaan ketiga atau di jalan aspal, karena memang jalanannya begitu halus, jadi untuk kebisingan di dalam kabin juga tidak begitu terasa ya. Tapi nanti kita lihat lagi ya gimana hasilnya dari Daihatsu Xenia untuk di jalan aspal. Oke, sahabat kompas.com, kita udah selesai uji coba kekedapan kabin dari Daihatsu Xenia nih. Udah ada hasilnya juga. Nah, kira-kira gimana nih Dio hasilnya nih? Nah, jadi kalau si Daihatsu Xenia ini dalam kondisi idle ya, mesin on, AC on, tapi dalam diam, itu menghasilkan 44,5 dB. Oke, berarti tingkat kebisingannya gimana tuh kalau menurut Dio sendiri? Nah, itu mungkin masih agak so-so lah ya, karena kita belum bisa bandingin sama yang lain. Benar. Kita coba bandingin dulu sama yang lain. Tapi untuk yang kondisi jalan aspal, Xenia bisa dapat 58,2. Terus dalam kondisi jalan beton, dia bisa dapat 59,7. Oke, nah karena ini mobil pertama yang baru kita coba, jadi kita belum bisa compare nih sama kekedapan kabin dari mobil yang lainnya ya. Sekarang kita langsung aja yuk ke mobil berikutnya. Oke, kita lanjut ke mobil berikutnya. Oke, mobil kedua yang akan Anda dan Dio coba adalah Mitsubishi Xpander. Oke, sekarang kita udah ada mobil di mobil kedua nih yang mau kita uji coba kekedapan kabinnya, yaitu Mitsubishi Xpander. Ya. Sama seperti yang tadi, jadi kita coba kondisi idle, kondisi di jalan aspal, dan kondisi jalan beton. Betul.
Yuk, langsung aja. Oke. Oke, tes yang kedua akan dilakukan di Mitsubishi Expander. Nah, kali ini tes yang pertama dalam kondisi idle atau diam. Kalau misalnya Nanda sama Dio rasain ya di mobil ini, lebih terasa suara dari blower AC. Jadi, harusnya sih lebih bising ya dibanding Daihatsu Xenia yang pertama kita coba. Oke, percobaan kedua adalah di jalan aspal. Nah, kalau Nanda sama Dio rasain lagi nih untuk di jalan aspalnya lebih terasa halus. Cuma ya lagi-lagi kita harus lihat dulu nih berapa data dari hasil pakai alat DB meter. Nah, pas Nanda sama Dio tes di jalan beton, mobil ini lebih terasa suara dari bannya tuh gak begitu keras ya, gak begitu bising masuk ke dalam kabin. Jadi seharusnya memang hasilnya pasti lebih bagus dibanding mobil yang pertama. Oke, sekarang kita habis uji coba Expander nih, mobil kedua. Kira-kira hasilnya gimana nih? Udah kita uji coba nih pakai alat ini lagi. Di Expander 44,8. Selisihnya sih sedikit, sedikit ya. Sedikit banget selisihnya ya. Tapi berarti dugaan saya karena suara blower AC-nya Expander nih emang kerasa lebih kedengeran dalam kondisi idle ya. Makanya dia sedikit lebih tinggi, tapi nggak signifikan banget lah. Kecil. Iya, karena juga perbedaannya cuma sedikit banget ya. Yeah. Terus selanjutnya kalau di aspal gimana nih? Nah, kalau di kondisi aspal terbukti Expander lebih kedap, lebih senyap. Oke. Okay. Dia dapat angka 57,7. Terus di kondisi jalan beton dia juga lebih kedap, lebih senyap, dapat 58,6. Oke. Okay. Sekarang kita coba mobil yang ketiga. Yuk. Yuk. Oke. Okay. Kita udah masuk mobil yang ketiga yaitu Hyundai Stargazer. Mobil paling baru ya di antara kelima ini. Kita coba nih gimana kekedapan dari kabinnya. Penasaran sih. Penasaran sih pasti. Yuk. Oke, untuk pengetesan pertama di kondisi idle atau kondisi diam, ini terasa dari suara blowernya lebih keras dibanding dari Expander dan juga Xenia. Jadi harusnya angkanya atau hasilnya lebih tinggi dibanding kedua mobil yang kita coba. Oke, percobaan kedua untuk Hyundai Stargazer adalah di jalan aspal. Nah, kalau Nanda sama Dio rasain di dalam mobil, ini terasa suaranya tuh malah lebih halus dibanding kedua mobil yang tadi. Jadi untuk suara ban di kabin mobil juga nggak begitu terasa, terus suara kebisingan juga bisa diredam noise-nya. Jadi harusnya angka dari alat pengukur ini lebih rendah ya dibanding kedua mobil yang tadi. Lagi di aspal keningan ini berarti? Oke, yang ketiga ini percobaannya sama seperti kedua mobil sebelumnya, itu di jalan beton. Walaupun guncangannya lebih kerasa, tapi tetap nih suara di dalam kabin tuh nggak begitu berisik dan noise dari luar juga nggak begitu berasa di dalam kabin. Nah, kita udah nyoba mobil ketiga yaitu Hyundai Stargazer. Hasilnya gimana nih, Dio? Hasilnya kalau dalam kondisi idle di sini Stargazer dapat 45,5 dibanding yang tadi. Lumayan ya, 1 poin dibanding mobil yang tadi ya. Lebih berisik 1 desibel. Oke, kira-kira kenapa tuh? Kayaknya sih ya, kalau dari dugaan kita itu dari suara mesinnya itu emang masih sayup-sayup kedengaran dan suara blower AC lagi-lagi tadi. Meskipun dalam kondisi fan nomor 1 ya dan AC belakang nyala, tapi fan-nya ini lumayan kedengeran ya, lumayan kenceng soalnya. Fan-nya tuh lebih kedengeran. Oke. Okay. Terus selanjutnya kalau di aspal ini yang menarik, ternyata dia emang terbukti lebih kedap. Si Stargazer dapat 57,2 di jalan aspal, di jalan betonnya 58,1. So far berarti yang paling baik tuh mobil ini ya, untuk kedapan kabin dalam kondisi jalan, baik di aspal maupun di beton. Tapi kita masih punya dua mobil lagi nih yang kita uji, yaitu masih ada Veloz sama R3. Sekarang kita coba lanjut ke mobil keempat ya. Oke, kita lanjut ke mobil yang keempat yaitu Suzuki R3.
Nah, Nanda langsung aja nih ya, tes dalam kondisi idle atau saat mobil diam. Kira-kira R3 angkanya bakal lebih kecil atau lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya? Karena kalau misalnya Nanda dan Dio ngerasa di dalam kabin, mobil ini tuh lebih bising dibanding Stargazer, Expander, dan Xenia. Pengetesan selanjutnya kita lanjutin di jalan beton. Nah, kalau Nanda ngerasa sama Dio nih, saat coba mobil ini itu ya pasti terasa bisingnya ya di dalam kabin, dari suara ban, kemudian juga dari suara angin dari luar dan suara blower AC juga. Tapi yang pasti kalau Nanda rasain sama Dio, mobil ini harusnya lebih bising dibanding mobil yang lainnya. Oke, pengetesan terakhir adalah di jalan aspal. Walaupun emang jalannya lebih halus ya dibanding beton tadi, tapi tetap kebisingan masih tetap kerasa nih di dalam kabin. Pasti lebih bising dibanding ketiga mobil yang tadi nih hasilnya. Coba kita lihat ya. Nah, sekarang kita udah selesai uji coba mobil yang ketiga, yaitu Suzuki R3 nih. Gimana hasilnya nih? Di kondisi idle, R3 dapat 45,7. Sementara dalam kondisi jalan aspal di 60 km per jam ya, tadi itu dia dapat 58,5. Dalam kondisi beton, R3 dapat 59,4. Jadi overall, ini mobil cukup bising. Cuma ya hampir 11-12 lah ya sama Xenia tadi. Nanti tinggal kesimpulan satu mobil lagi nih. Iya, kita belum tahu nih satu mobil kira-kira hasilnya gimana nih. Apa paling bising kah? Atau ternyata kebisingannya paling bagus? Sekarang kita coba lanjut aja ya. Ke Toyota Veloz, yaitu mobil terakhir. Oke, mobil terakhir yang akan kita tes kebisingannya adalah mobil LMVV sejuta umat nih, yaitu Toyota Veloz. Oke, tes yang pertama adalah dalam kondisi idle atau dalam kondisi diam. Nah, pas Nanda sama Dio tes nih, kerasa banget nih suara mesin ke dalam kabin yang lumayan cukup berisik sih ya, karena emang suaranya tuh terasa banget keras. Angin paling berisik sama gue. Xenia berapa itu? 44. Oke, tes yang kedua adalah di jalan aspal. Kalau pas jalan nih berasa banget suaranya, tapi bisa jadi ini karena tapak ban Veloz tuh lebih lebar dibanding mobil-mobil yang lain. Jadi suara bisingnya tuh lebih terdengar jelas di kabin. Oke, percobaan terakhir adalah di jalan beton. Sama kayak tadi yang Nanda coba, karena tapak ban lebih lebar, otomatis pasti lebih bising di kabin. Apalagi nih jalan beton lebih berasa nih guncangannya dan suaranya dari ban, juga dari mesinnya. Oke, sampai juga nih kita ke mobil terakhir, yaitu Toyota Veloz. Penasaran nih hasilnya gimana? Ternyata di kondisi idle, angkanya dapat 46,5. Okay. Kondisi idle. Yep. Terus lanjut kondisi aspal, dia dapat 58,6. Terus di kondisi beton dapat 60,9. Angka yang cukup tinggi ya dibanding semuanya. Iya, ya. Iya, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, kesenyapan kabin itu dipengaruhi banyak faktor ya. Bisa dari peredamannya, peredaman di depan di mesin firewall, atau peredaman di bagian pintu-pintu juga berpengaruh. Kemudian dalam kondisi idle kan AC nyala, itu suara blower AC pun berpengaruh. Terus kalau lagi dari kondisi on road di jalan, itu yang mempengaruhi banget adalah di kondisi ban ya. Iya. Jadi ternyata ban yang si Veloz lebih lebar juga ya dibanding yang lain. Iya, dibanding yang lain tuh dia lebar 205 gitu. Kemudian dari tread wear indikatornya, pola pattern kembangannya itu juga sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya ada banyak faktor. Sahabat Kompas Otomotif, itu dia tes dari kesenyapan kabin dari 5 mobil LMPV kita hari ini. Nah, sekarang Ninda udah barengan sama Nanda dan Dio juga. Ninda mau tanya-tanya nih hasilnya kayak gimana. Oke, sekarang kita bahas hasilnya dulu ya, Nin.
Untuk yang kondisi idle atau kondisi mobil dalam keadaan diam tapi mesinnya nyala, AC-nya nyala, itu ternyata kekedapan kabinnya yang paling bagus tuh Xenia. Okay. Ada di angka 44,5 desibel. Nah, tetapi untuk di dua parameter seperti di jalan aspal dan di jalan beton itu yang unggul Stargazer. Okay. Yang di aspal itu di angka 57,2, sedangkan kalau yang di beton itu 58,1. Nah, untuk penyebabnya nih kenapa bisa angkanya segitu, Dio bakal ngejelasin nih. Ya, memang secara mengejutkan Xenia jadi mobil yang paling senyap untuk parameter idle ya, dari kondisi diam. Dugaan kami karena si Xenia ini suara intrusi mesin yang masuk dalam kabin itu paling sedikit. Jadi suara mesinnya paling hening. Alhasil, pengetesannya jadi mobil paling senyap ya. Kemudian suara blower AC-nya itu juga kami sama ratakan semua, fan speednya 1, terus suhunya paling tinggi. Tapi di Xenia tetap suara blowernya ternyata lebih hening dibandingkan untuk low MPV lainnya gitu. Kemudian kalau si Stargazer kenapa bisa unggul di pengetesan on-road, jalan aspal dan jalan beton, kayaknya sih dugaan kita karena rolling resistance ya, daya hambat bannya itu yang paling rendah. Selain itu juga karena peredaman kabinnya yang paling bagus ya, baik itu dari sisi pintu, kemudian firewall dan di yes dari sekeliling kabinnya tuh dugaan kami yang paling baik. Expander dia emang oke sih, tapi untuk kali ini sayangnya harus kalah. Yes, kalah sama Stargazer. Oke, itu dia hasil dari tes kesenyapan kabin dari 5 mobil LMPV kita hari ini, dan abis ini kita masih ada tes dari pengereman. Gimana keseruannya? Tonton terus videonya. Oke guys, sekarang kita akan coba tes pengereman. Kita akan melaju 60 km/jam, lalu kita akan melakukan braking, benar-benar injak pedal gas abis sampai mobil ini berhenti. Outputnya adalah berapa detik dia dari 60 km/jam sampai dengan berhenti, dan juga jauhnya.